Dimana ya si Kang Epo tadi dompetnya? Sini nggak ada. Coba tuh anak kecil siapa tahu nemu kan? Ada nggak? Ada nggak? Nggak lihat dompet? Warna apa mang? Warna hitam. Tadi kayaknya jatuh di sekitaran jalan sininya. Ah punten ya maaf, sana seuzonnya. Biasa ninggal dompet nu tadi. Ini asa punten asa. Orang ya makan orang. Punten. Orang ge boga dompet mah itu. Oke kawan-kawan, balik lagi di channelnya gua, di channelnya Egi Motovlog. Oke guys, di video kali ini juga gua mau photoshoot sama teman-teman juga. Oke, tanpa basa-basi lagi, tonton terus videonya sampai selesai ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Si mountingnya tuh gua lupa nyimpen lagi cuy, anjir. Gak tahu simpen di mana, jadi tadi sempat gua nyari-nyari ya, pada akhirnya ya agak lama. Nah ini gua mau ke si Kang Epo dulu. Mau ketemuan dulu cuy. Jadi ini tadi tuh agak lama ya gua nyeting si action cam Xiaomi gua ini karena ini gua lupa tuh saking buru-burunya. Ini gua sampai lupa nggak pakai sarung tangan coy. Kayaknya ke arah bawah nih kita nih. Nggak tahu mau ke arah Cibodas lagi, nggak tahu kemana nih. Yang pasti kita nggak tahu sih tujuannya mau kemana. Kita mau ngobrol dulu, briefing dulu, survei dulu gitu kan kemana yang bagus. Kita putar balik karena Kang Epo yang tahu tempatnya gitu kan. Nah mungkin untuk beberapa subscriber gua belum pernah mungkinnya disajikan dengan vlog-vlog horor di channel gua. Nah mungkin next kedepannya gue bakalan ngadain lah survei-survei tempat yang menurut kita gitu kan layak dikunjungi di malam hari, menguji nyali gitu kan, sampai mana nih mental gua bisa riding di malam hari ke tempat yang memang seharusnya gitu kan orang-orang tidak datang ke tempat tersebut. Tapi gue mau coba beranikan diri guys. Nah ini gue mau ikutin Kang Epo kemana arahnya, kita cari-cari aja gitu kan, sambil ya keliling-keliling gitu ibaratnya cuy. Oh kesini. Kemana mang? Anjay, gila nih. Licin anjay, banyak keong-keong ya. Ini gua nggak tahu tempatnya apa karena gua baru pertama kali dibawa ke sini sama Kang Epo. Ini gua baru pertama kali mang ke sini, baru pertama kali ke sini serius. Boleh mang, iya ya bener ya, pengen tahu juga kan. Jadi guys, ini tuh kayaknya udah berapa tahun ya nggak ada yang ngurus. Tempatnya serem cuy. Nah jadi mungkin karena gua baru pertama kali kesini, jadi gua ikutin Kang Epo aja nih. Ini cocok nih, bener kan? Kalau misalnya malam-malam kesini. Nah, jadi next vlog gua sama Kang Epo bakalan kesini guys. Gua bakalan cobain seperti apa gitu kan. Nah ini guys. Neduh mang, panas. Malam-malam mau nggak kesini? Ayo gaskan. Pokoknya next vlog gue bakalan kesini sama Kang Epo. Bagaimana nih rasanya kalau malam-malam kita kesini gitu kan? Karena Kang Epo udah pernah katanya. Nah sedangkan gue belum. Dan di channel gue pun selama ini belum ada konten-konten horor ya. Nanti kelas next kita coba. Lalu kemana lagi Kang? Oh bawah ada lagi. Jadi kita ngikutin pawangnya aja lah. Oh gitu. Oh. Anjing diceduk. Jadi gua ngikutin Kang Epo aja karena gua nggak tahu nih. Ini kayaknya harus mikir. Harus mikir dua kali juga sih ya. Oh, jagung. Oke. Nah, kayak gini guys dalamnya. Serem juga ya.
Kok kayak gini ya? Tapi kayaknya nggak akan berani cuy kalau di sini yang aneh-aneh. Soalnya ada ulat juga nih. Apa emang? Oh kadang. Nah di sini juga kita bisa lihat ya. Ini ngeliatin kita, jadi kita agak deg-degan juga sih. Kayak gini emang ya. Kita cobalah next mang kesini mang. Nah malam-malam. Kan Magila kayaknya pernah kesini ya. Mang asa lapar, ngopi-ngopi dulu nggak? Ngopi dulu lah. Bawa kes kan? Nah. Untuk action di konten horornya next pasti kita kesini. Penting kita udah tahu kan tempatnya seperti yang kalian lihat di video. Tadi sih kita udah beres foto-fotonya cuy. Enggak ada tukang kopi sana, enggak ada cuy. Kang Epul ada bawa kes? Kang Epul bawa kes enggak? Hah? Dompet apa mang? Enggak disakuin uangnya? Oh itu HP ya? Kumaha tuh? Hilang di mana ini? Oh pas tadi, jangan-jangan yang tadi, tapi pas tadi masih adanya, ada nggak inget-inget? Atau nggak di jalan bisa jadi juga, kan nggak tahu. Coba balik lagi, bisa kubur sama orang lain. Ada KTP-nya coba nih. Ayah-ayah tuh. Nah, sambil kita lihat di jalan bisa ada gitu kan? Yang maksudnya sambil kita lihat-lihat pinggir-pinggir gitu. Oke guys, dompet Kang Epu hilang katanya. Kita cari dulu, bantuin dulu. Nggak ada aja sampai hilang ini apa namanya tuh, hilang dompet Kang Epo. Di mana ya si Kang Epo tadi dompetnya? Sini nggak ada. Coba tuh anak kecil siapa tahu nemu kan. Ada nggak? Nggak lihat dompet? Warna apa mang? Warna hitam. Tadi kayaknya jatuh di sekitaran jalan sininya. Hah? Sini jalan-jalan sini. Bolak-balik dompetnya si teman saya hilang. Hah? Udah sih tadi ya. Oh nggak lihat? Oh tadi yang kita kesana. Ya udah tuh. Deh nunya deh. Coba cari ke sebelah sana ke tempat yang tadi kita temui. Kayaknya di sini nih guys. Mau dicoba kesana? Tahu di sini nih. Ini banyak orang-orang, tadi nggak ada orang-orang ya. Sekarang banyak orang. Tenang. Coba di dalam, Mang. Di sini dalam coba cek. Di sini dalam ya. Tadi kita kemana? Mang, jadi banyak orang ya. Tadi mah kan kita ke sini nggak ada siapa-siapa. Jadi gak enak aja. Oh sih benernya. Oke guys, kita balik lagi ke sini. Kita cek lagi ke sini, siapa tahu di sini katanya emang ya. Enggak ada sih. Ada nggak? Hah? Mimpi apa mang bisa hilang dompet? Nanyain ke yang tadi ada jam jalan. Ya nggak apa-apa, cuma nanya doang. Tadi kita kesini setengah jam yang lalu kan. Udah banyak orang kan. Security meren lainnya. Hah? Oh coba tunggu. Lihat dompet.